Oke, permisi. Saat ini saya ada pasien yaitu kulkas box. Dan kemarin beku bagus ya, Pak ya? Ya, Sebelum dikuras ya. dari Katanya sampai beber ini. sebelum dikuras itu banyak gumpalan esnya setelah dibersihkan gumpal esnya. Akhirnya kulkas tidak ada dingin sama sekali. Dan di sini pun sedikit pun tidak ada salju ya. Cuman ada dingin. Ada dingin tapi tidak ada salju sama sekali. Kita cek aja apa penyebabnya kulkas ini tidak tiba-tiba tidak dingin. Apakah habis freon atau mampet atau seperti apa? Kita cek aja dulu, kita bongkar. Lihat bagian mesinnya. Dan di sini saya dengar itu mesinnya masih bagus bunyi. Cuman bunyinya halus ya. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Bunyi halus ini biasanya bisa disebabkan karena buntu atau memang ada kebocoran. Kita pegang-pegang aja dulu. Filternya dingin. Kondisor panas. Kondisornya ada panas. Cek ampere dulu ya. Di sini 0,9. Jadi kulkas ini buntu ya. Di sini ada panas. Buntu di bagian kapilernya mungkin. Coba kita cabut. Kita cabut beberapa saat kalau apabila ini ada kebuntuan di dalam evaporator, maka dia akan namanya bolong ya, seperti itu. Kita tunggu sebentar.
Oke, pemirsa, sudah saya cabut beberapa saat ya tadi, saya cucukkan lagi, tetap tidak ada saljunya di sini, hanya ada dingin saja. Ini disebabkan freon yang berkurang. Langsung kita isi ulang saja sambil kita flashing nanti ya. Oke, sudah minus 0,6 ya. Minus 6 maksudnya. Sekarang kita cek bagian dalam. Dan ini filter juga masih panas banget. Sekarang kita cek aja bagian dalamnya apakah sudah ada tanda-tanda pembekuan. Oke, sudah. Ada pembekuan sampai ke bawah ya, ini sudah sampai ke sini pembekuannya, sudah terasa lengket tangan saya di sini. Apabila di sini analyzer sudah mulai turun, artinya sudah mulai minus. Yang tadi sudah minus 6 Celcius. Tadi awalnya 20 Celcius sudah turun di bawah Celcius. Sekarang kita cek lagi. Nanti saya buka jadi 25 lagi ya. Nanti kak dingin dia akan turun. Nanti dia turun. Sudah cepat ya turunnya ya. Tadi 25, sekarang sudah 10 Celcius. Saya akan cek ampernya. Ampernya ada berapa? Tadi 1,2, sekarang ada berapa ampernya?
1 koma ya masih ya. Jadi dia masih sangat panas di sini. Ini sudah hangat ya. Kalau hangat bagus ya di sini. Yang penting bagian filter tidak terlalu panas. Kalau cuma hangat-hangat sedikit itu bagus. Berarti sebelum membeku analyzer 15 PSI, setelah membeku sekarang hampir mendekati nol, artinya sudah membeku. Sudah minus 5 berarti sudah beku ini. Sebentar lagi beku. Tadi habis saya buka jadi dia minus 5, tadi minus 6 sudah. Berarti sudah bagus ini. Jadi dinyatakan kolkas sudah jadi. Ini kita cek sekali lagi ya. Dan ini mulai ada saljunya di bagian sini. Ini sudah sampai ke bawah. Jadi ini untuk pembekuannya sudah rata, sudah menyatakan kalau lokasi ini sudah bisa digunakan lagi. Oke, pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Waro Samarinda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan share kepada teman terdekat Anda. Dan jangan lupa like and comment ya apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat beraktivitas.